balik lagi deh di Music Informasi dan Music masih bersama Cera. Aduh, aku habis ngeliat di handphone. Apa tuh? Pacar mantan mirip saya. Pacar mantan mirip saya. Oh ya benar. Mantannya cewek apa cowok? Hah? Mohon maaf. Mantannya cewek apa cowok? Cewek lah. Oh berarti pacarnya mantan kamu, iya, mirip kamu, iya, gitu ya? Iya, dia tuh gak jauh-jauh tipe-tipenya kayak aku gini. Oh berarti dia gak bisa move on, Kak? Enggak, pasaran mukaku. Oke, kita ngomongin lagunya cerah-cerah lagi ya. Cerahnya gak gitu. Kita ngomongin lagunya cerah lagi. Apaan sih? Ini monolog loh ini. Loh? Orang udah tersemiahan loh. Potong kambing ya, Kak? Untung gak hanya dua di situ. Cerah. Nanggung banget ya. Aduh. Capek lah, Kak. Iya, oke, tadi pacar teman mirip mantan. Iya. Itu ceritain lagi dong. Pacar teman mirip mantan. Betul kan? Iya, jadi ceritanya itu pengalaman pribadi saya. Oh, begitu. Semuanya kayak banyak masalah ya. Iya, jangan semua lagu dia atas dasar dia tuh. Habisnya teman-teman disuruh nggak mau. Oh gitu. Jadi di saat kumpulan misalnya teman saya bawa pacar, kok mirip mantan saya ya, jadi gitu dibuatinlah lagu dari pacar teman mirip mantan tadi. Daripada buat keributan kan lebih baik buat lagu. Benar nggak? Itu kisah nyata. Kisah nyata. Pas kamu lihat pacar teman-teman kamu. Ngeces. Enggak. Jadi baru tuh santap gitu. Ya kali. Jadi benar, jadi ngelihat pacar teman saya ini, oh benar mirip mantan saya gitu. Buatlah buah lagu. Tapi gitu. cuma sekedar kaget gitu doang. Iya, kaget. Enggak di ini sih di liriknya itu enggak ada unsur untuk menyukai pacar ini, enggak. Maksudnya cuman curhat aja. Curhat aja dia mirip mantan saya. Nah, gitu. Mirip itu dari mana ya, Kak? Entah wajahnya kah atau perilakunya kah? Wajah, wajah, body dengan ini apa? Jambang. Ya, jambang. Kenapa nih? Kenapa? Mohon maaf. Kita gimana? Sudah penuh. Tolong dicuciin. Bisa enggak? Sudah bangun? Sudah. Dan tadi ketiduran, Jen, Pak. Makanya kan dia ngigo. Kok ngantuk? Makanya ngobrol. Oke. Gimana? Ya tadi miripnya dari wajah, body dengan ini. Apa? Jilbab. Dia jilbab juga. Dagangan sama kali belinya. Iya kali. Apa? Belinya di lele yang sama kali. Lele. Mesur malam. Iya. Iya. Gimana? Oke. Okay. Nah, kita kalau nanya seputar personal deh. Ikannya kan sekarang udah berima dengan tambahan personil baru. Iya. Ya. Tanggapan dari Ami gitu untuk si abang Ucup ini. Selama dia bergabung selama 2 hari ya. Baru tadi pagi kayaknya. Satu hari setengah. Gimana? Ucup ini melengkapi puzzle yang ada. Yang kita butuhkan. Jadi alhamdulillah dengan visi dan misi kita. Misi kayak sekolahan ya. Ya jadi kita berbicara maksudnya gini, gak usah menapik deh, gini kita gini-gini Cup, gini-gini dan dia oke, sama dengan pemikiran kita, ya udah masuk. Alhamdulillah. Kayaknya Tuhan tuh memberikan apa yang kita butuhkan. Tidak memberikan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah dikasih Ucup. Memang jalannya juga sih. Ucup lagi free dan langsung gabung. Mantap. Gitu. Kalau Mas Romi? Sudah tumbuh rambutnya, guys. Sudah. Gak pakai tutupan kepala lagi, guys. Kalau dipegang tidur nggak? Romi Rafael. Enggak ya. Kalau Ami ke siapa? Romi. Kalau Romi ini apa ya, ngikut aja sih dia. Kalau orangnya, kalau misalnya contoh nih seperti ini, kita ada syuting nih di program TV, ayo ikut. Enggak, tapi banyak repot orangnya. Ikut terus. Kalau misalnya perform. Kadang nih kalau anak band kan ibaratnya, ayo nih kita perform di sini. Aduh, ada ini nih. Dia enggak pernah. Dia selalu oke. Enggak pernah tidak oke. Selalu oke terus dia. Tapi jarang ngumpul gitu. Dia orangnya kalau kita ibaratnya ngeband sama-sama, tapi kalau ngumpul ya. Beda ini, beda tempat, beda kumpulan gitu. Pegang dong mikrofon, tanya dia. Tanya. Ini selama 8 tahun. Iya, benar. Nah, ayo Kak. Jangan digituin, ini. Ya.
saya agak ini. Kenapa? Mikrofonnya takut setrum. Oh gitu. Yeah. Sekarang kita pandangan keyboardis. Oh iya, bagus. Yeah. Yeah. Nah, selama 8 tahun nih Kak, yeah, kira-kira keinginan yang belum tercapai ini apa? Bikin surat resign. Bisa. Resign dari cerah gitu ya. Jangan dong, coba bahaya aja, doa. Harapan ke depannya. Iya, betul. Untuk kalian bersama. Ya, semoga kita sama-sama terus. Jangan ada cerah itu ganti-ganti personil lagi. Kalau bisa. Dan selalu solid. Itu kenapa ada flu? Selalu solid. Terus, tetap berkarya terus. Bahagia nggak selamat dicerahkan? Tertekan. Tertekan gitu ya? Tanya lagi. Tertekannya kenapa, Kak? Kenapa? Tertekannya kenapa? Tatap dong matanya. Kok nggak denger mau aku bisikin aja nggak? Bisikin aku dong. Bercanda. Eh gimana? Jadi, bercanda. Ya udah, harapan untuk cerah band deh. Iya tadi harapannya sama aja. Kita selama 8 tahun ini semoga formasi inilah yang akan selalu terakhir. Jangan sampai bubar lagi. Bukan bubar sih, pecah lah ibaratnya. Dan alhamdulillah selama 8 tahun juga kita melewati beberapa rintangan, juga kita bisa melewatinya alhamdulillah. Di gunung, lewati lembah. Alhamdulillah acara bisa survive sampai 8 tahun ini. Dan harapannya juga bisa dikenal dengan karya-karyanya yang baik-baiknya aja lah. Dan jangan lupa juga untuk follow ya. Nah itu dia, silakan promo Instagram Cerah Band, CHE ini cerahband.id. Dan jangan lupa juga nonton video klip terbaru kami, Cerah Mengagumimu, official music video. Ingat ya, kalau kamu punya cewek terus cewek kamu diajak makan, pasti kamu ingat sama Cerah Band. Kenapa? Mau makan apa sayang? Cerah. Makanya dia gak nikah-nikah guys. Oh iya, nanti sama yang pengen dengar karya kami juga bisa di Joox. Ada di Spotify juga, di iTunes. Apa juga. Apa tuh channelnya? Tulis aja ketik cerah gitu ya. Seperti ini, di baju saya cerah. Ya, cerah gampang, band lah. Gampang, ya, sekali lagi terima kasih untuk Abang Romi, Abang Ami, Abang Ucup dan teman-teman siapa berdua? Helmi sama Agung. Helmi sama Yahya ya. Helmi ya, ya dong. Helmi sama Agung. Iya, sama Agung. Tapi nanti bisa solid. Ya perform dong spesial. Itu bawain pacar teman mirip mantan. Enggak, tapi gitu dia. Pacar mantan mirip saya. Thank you Kak. Oh ya, kita juga terima kasih banyak buat teman-teman iNews TV. Semoga berkah ya walaupun di luar hujan. Jadi mohon maaf juga kalau misalnya kita ada salah-salah kata atau perilaku segala macam. Salahnya banyaknya kita kayaknya ya. Nanti selama penayangan bakal tit. Oke. Banyak yang dipotong juga ya. Terus teman-teman cerah semoga sehat terus. Amin, rabbal alamin. Amin, rabbal alamin. Kalau udah ada album baru atau mungkin lagu baru boleh ya, nanti kita undang kesini lagi. Ya siap. Dan doa kita bersama mudah-mudahan COVID-19 tetap berakhir. Amin. Biar anak-anak band manggung lagi. Iya. Manggung guys. Karena saya tahu juga Naldi sama siapa, Ninda juga pemain-pemain band yang keren. Main kelereng aja kita. Betul. Saya menanjakan tungkup ya. Udah belum. Udah ya? Oke. Sebelum kita pamit, jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagram dan juga subscribe YouTube-nya iNews Kaltim di @iNews Kaltim. Okay. Sekali lagi di mana? Di iNews Kaltim. Kalau mau donat, add saya bisa follow saya. Follow kanal ini di mana? @NaldiArvanda. Oke, okay. Kalau ke Ninda boleh ke @NindaMarsika atau @BabyKitKitsDessert. Ini promo. Dengerin juga @podcast. Ayo, saya NaldiArvanda. Dan saya NindaMarsika. Bersama. Cerah. Pamit undur diri. Ini dia. Siap-siap cerah band ya. Main habis nih. Bye-bye. Karena getaran cinta.
pun kalau kau miliknya. Tapi ini yang ku rasa, ku telah jatuh cinta. Aku suka dia, ku tergila-gila.